Masih paham? PDW CDZ, come on. No way. Bisa mah bro. Wow, kita bacok. Kalian kalau nembak harus scope terus ya. Gak boleh gak di scope. Kecuali deket banget. Emang deket, bener-bener deket banget. Langsung dua bro, aku mantap kan. Hey, what's up, bro? Jadi kali ini Mioca bakal mau bernostalgia ya ke 2 tahun yang lalu ya, tepatnya 2 setengah tahun yang lalu ya, bro ya. Ini Oce jaman-jaman suka banget pakai karakter ini dan skin PDW 57 yang zombie ya, bro ya. Sebenarnya bukan suka banget pakai skin ini ya, tapi emang karena gak ada skin lainnya, bro, yang bagus ya. Jadi Oce pakai skin ini waktu itu benar-benar awal-awal zaman dulu benar-benar gak bisa top up CP ya kayak sekarang ya. Jadi sama sekali Oce orangnya tuh free to play awal main ya. Dan kali ini Oce ingin bernostalgia saja mah bro. Dan Oce beli CP pertama kalau nggak salah gaji e-sport pertama Oce ya, waktu itu Dinara kalau nggak salah mah bro ya. Nah Oce pakai buat beli battle pass. Nah battle passnya ada FTL nih waktu itu, season berapa ya, season 3 kalau nggak salah ya battle passnya mah bro ini. Oce lupa banget, udah lama ya. Pokoknya ini 2020 awal tahun mah bro Oce baru beli FTL ini ya. Jadi ini benar-benar karakter pertama Oce yang dari CP ya, benar-benar beli gitu. Jadi Oce pengen bernostalgia aja nih kali ini ya. Kontennya menggunakan zombie PDW 57 Zombie Jin. Namanya apa? Zombie apa namanya mah bro? Nih kita lihat nih. Pokoknya nih dia dari Uncommon ya, yaitu zombie gene. Oke, terus Oce waktu itu terobses banget pakai FMJ ya, perknya mah bro. Oce terobses banget pakai perk ya. Dulu namanya bukan perk nih senjatanya. Apa sih namanya, lupa Oce. Waktu itu sebelum ada gunsmith ya, attachment semua. Jadi ini Oce bener-bener ya miripin lah attachmentnya mah bro ya. Gak pakai attachment PDW yang zaman sekarang. Jadi Oce samain bener-bener. Terus Oce juga mikirnya kan FMJ itu kayak nambah damage. Terus skin-skin juga kalau kalian nonton Oce ya dari dulu mah bro ya, Oce suka bilang camo skin itu warnanya kayak mempengaruhi damage mah bro. Jadi agak gak masuk akal ya di otak ya. Ya contoh ini Oce pernah bilang nih, PDW 57 Cina Lunar New Year ini nambah damage nih, kayak lebih sakit gitu ya. Terus waktu itu zaman make lawan streak, main sama Evo Streaks ya mah bro ya, Oce pakai PDW 57 yang biru ini kalau gak salah. Oce juga bilang ini PDW 57 ini pasti ini muncul enak nih, Oce juga suka pakai mah bro ya. Wah gokil banget ya. Oce ingin bernostalgia sekarang ya. Bagaimana Oce DZ tahun 2019 waktu itu mah bro, atau tahun 2020 ya. Oce pakai dua lot out ini mah bro. Yuk, let's go. Oce udah gak sabar ya. Walaupun sekarang banyak perbedaan, tapi ya it's okay lah ya mah bro ya. Gak ada salahnya kita kenang ya. Sekarang udah 2022 ya kan. Yaudah yuk, let's go. Ya mah bro, Oce udah di dalam game. Yuk, let's go. Ini summit nih termasuk yang pertama. Oh enggak, summit itu dia tuh gak pertama banget deh kayaknya mah bro di CODM ya. Dia tuh ada setelah update-update gitu mah bro. Jadi bukan pure map pertama. Ya, koreksi aja kalau salah ya. Oke, okay? Tapi gak apa-apa lah ya. Let's go. Ah, sumpah mah bro suaranya hilang. Asli mah bro tadi error ya, cuman kita comebackin lagi aja. Mantap. Ayo, PDW. PDW ku. Mantap sekali mah bro. Oke, sini ada orang. Ya! Tapi santai mah bro, kita pasti bakal bisa memenangkan match ini. No! Cuma dapat satu dong. Oke, dapat satu mah bro. Kalau dulu tuh kita main lari-lari doang mah bro ya, tapi sekarang nggak bisa nih. Karena udah kedengeran step kalau lari-lari. Yo, mantap sekali. Dapat lagi mah bro. Ya mah bro, kita lah setup langsung. Masih paham coy. Gimana nih? Orangnya pada di mana mah bro, saya tidak tahu. Ini Sparrow termasuk ulti yang lama juga ya. Ya. Old ulti.
Oke, ma bro. Kasih paham. PDW CDZ, come on. No way. Bakar kebakar kebakar panas panas. Ya mati ma bro. Kalau dulu tuh lari-lari aja nih ma bro ya mainnya. Sekarang tuh kita harus gini ya kan. Wah, PDW bisa jauh banget. Wah, nge-lag kocak. Ya ma bro, maafin Ocha ma bro. Yuk, kita hajar. No way. Bisa ma bro. Wow, kita bacok. Wow, pembacok main kill. Asli ma bro, ini nostalgia kita ya. Sudah bernostalgia pakai karambit seperti dulu. Mantap sekali ma bro. Yo, eh mantap sekali. Yo, PDW Ocha. Pasti bisa aja, aku yakin ya. Oh ma bro, healing dulu ya. Woi, ada pembacok kawan. Ya, Ocha mati. Kurang sakit PDW sekarang memang ya. Tempat skillnya lumayan ya, 28. Ocha mantap. Oh, PDW itu. Do your best bro. Mantap sekali ma bro. Ya, gue stuck saja barusan tuh. Wah, curang tuh orang. Ayo, sumpah orang-orang persisten benci banget Ocha. Ih, ayolah, PDW ku pasti bisa. Ya Allah kebakar cuy. Oke ma bro. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Asli, persisten sampah bet, sampah tau nggak? Tapi nggak apa-apa lah ya. PDW Ocha sakit hati ma bro, udah meratakan banyak orang padahal ya. Pakai karakter yang satunya udah ma bro yang gratisan. Nah Ocha sekarang pakai karakter yang Ocha beli, pakai CP ini ma bro yang pertama kali Ocha ingat. Berarti ini benar-benar pertama deh, swear deh ma bro. Harusnya pertama, iya pertama. Berserta PDW zombinya di search and destroy ma bro. Yuk kita coba, let's go. Langsung kita bantai ma bro ya, ini pembalasan dendam ya ma bro. Cuma mainnya di SND ya, tapi udah nggak apa-apa. Let's go. Ya 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 ma bro, udah di SND nih ya. Wih, kita coba ma bro ya, gimana rasanya main PDW desain dia. Kerjaan aja sebenarnya tuh kayak ngeflank-ngeflank doang nih kalau pakai PDW dulu ma bro ya. Oke, dan lari-lari kayak apa ya, malas jalan gitu. Iya, dulu kan Dead Silent lari masih nggak kedengeran. Oke, mari kita bantai musuhnya coy. Enemy asma dijebak Ocha ma bro. Tenang 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 kawan, tenang, sabar sabar, masih ada kesempatan. Yuk kita push aja ma bro. Sumpah ma bro, hampir dibokong tadi tuh. No. Kenapa sih orang-orang ini? Yakin sih bakal comeback ma bro, tenang aja ya. Ayolah ngekill lah setidaknya. Coy, ngekill, ngekill ayo, mangat. Kok EZ sih, songong banget orang. Ya. Wih, harus dikasih paham ini ma bro ya. Ini namanya pelecehan terhadap PDW57 ma bro, ini orang nih. Ada yang bilang kok EZ ma bro. Tuh. Ini skip baperan anjay. Jago banget dah emang abang-abang ini, yang paling jago seturnamen major series. Ya, jogetin dulu, jogetin, jogetin. Ya enggak bisa joget ma bro. Eh enggak sih. Jangan, jangan dijogetin.
Iya, rame kali itu tadi, Pak. Ya, kena deh lo. Ini mainnya gini-gini aja mah, bro ya. Jalan kaki. Ya gitu-gitu aja dah. Ya. Tinggal si skip baperan. Si cemen. Ih, kabur mah, bro. Ya gini sih kalau orang cemen. Iya, mati sama pistol dia mah, bro ya. Yuk, let's go. Kita lanjut lagi mah, bro. Temen kita juga jago sih ya. Mari kita bantai mah, bro. No, dibokong Oca. Dibunuh sama di belakang ya. Kalau enggak depannya tuh bisa mati ya. Tapi Oca berharap sama tim Oca nih, mah, bro. Wah, kita hampir kalah nih, mah, bro. Tapi Oca yakin kita enggak bakal kalah sih. Yakin, mah, bro ya. Yang sing yakin, oke. Mati dia, mah, bro. Mati. Woi deh. Kasih paham, mah, bro ya. Nice. Mana lagi? Weh, di dalam rupanya dia. Wah. Oke, mah, bro ya. Kita buktikan siapa yang menang nih, mah, bro ya. PDW Oca atau musuh ini, mah, bro. Loh. Loh. Iya, kebacok dia, mah, bro. Disunat tuh burungnya, mah, bro ya. Langsung baper dia, langsung baper. Nonton konten aja langsung baper dia. Iya, mah, bro. Wah, menurut kalian gimana nih PDW aja, mah, bro ya. Ih, gokil sekali ya walaupun tadi match pertama kalah. Aduh, di sekali tapi enggak apa-apa ya. Karena Oca konten ini cuma mau mengenang jasa-jasa PDW ini, mah, bro ya, membuat Oca jadi seperti sekarang ya. Oke, mah, bro ya, makasih banget udah menonton ya. Pokoknya jangan lupa share terus ya video Oca ke teman-teman kalian, mah, bro ya. Ajak teman kalian men-COD biar komunitasnya makin ramai ya, mah, bro. Dan jangan lupa subscribe channel Oca agar bisa berkembang terus setiap harinya, mah, bro ya. Oke. And yep, yaudah, dadah semuanya. Makasih lo ya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.